Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk aku dengan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku, Devi Sultiara. Masih di suasana lebaran ya teman-teman. Ini cuacanya sebagian cerah dan sebagiannya tadi mendung ya teman-teman. Lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, ini aku mau jalan ke salah satu wisata yang ada di Pulau Bawean, yaitu wisata mangrove ya teman-teman. Jadi untuk menuju ke wisata mangrove ini, kita harus masuk perkampungan seperti ini ya teman-teman. Sebelum masuk ke wisata mangrove-nya, kita harus bayar tiket desa ya teman-teman, karena kan kita melewatin desanya ini. Kita harus bayar tiket desanya untuk per sepeda motor itu Rp5.000 aja ya teman-teman. Selesai bayar tiket, ini kita disuguhkan pemandangan hamparan sawah ya teman-teman. Dan juga di sini banyak banget bukit-bukit kecil gitu. Ikutin aja perjalanan aku. Di sini akses jalannya lumayan sempit ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati kalau lewat sini. Dan mungkin ini sebenarnya hanya jalan untuk menuju ke persawahan ya teman-teman. Dan ini dibuat hanya untuk satu jalur, nanti pulangnya kita beda jalur lagi ya teman-teman. Meskipun kita kesininya siang bolong ya teman-teman, tapi di sini tuh sejuk banget. Banyak pohon-pohon kelapa dan anginnya juga semilir banget di sini. Perjalanan dari tempat kita bayar tiket tadi menuju wisatanya ini tuh sebenarnya lumayan jauh ya teman-teman. Tapi karena kita disuguhkan dengan pemandangan yang bagus banget seperti ini, asri banget, jadi nggak berasa teman-teman. Menikmatin aja gitu di jalan yang sempit ini ya, meskipun sedikit takut ya buat ambil video. Tadinya aku pikir wisata ini tuh bakal sepi gitu teman-teman, gak bakalan rame lah, atau kalaupun ada pengunjung cuma satu atau dua aja gitu. Soalnya lokasinya kan masuk ke dalam banget gitu ya. Dan ternyata di sini tuh udah rame ya teman-teman, banyak kendaraan yang udah terparkir dan bahkan ada beberapa yang seperti ini udah mau balik pulang. Oke, ini kita mau cari tempat parkir yang teduh dulu. Selesai parkir motornya, ini kita lanjut jalan buat masuk ke mangrove-nya ya teman-teman. Kita lihat di dalam itu seperti apa, karena ini aku juga baru pertama ya kesini. Saking sempitnya ini jalan, bisa dilihat buat papasan aja tuh susah banget ya teman-teman. Di sini ternyata bukan hanya kita ya teman-teman yang baru datang, masih banyak juga pengunjung yang baru datang ini. Oke, lanjut menuju ke loket masuk wisata mangrove-nya ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua loket yang harus dibayar. Tadi bayar yang loket masuk dari desa dan ini loket masuk ke mangrove-nya ya teman-teman. Kalau yang tadi kita bayarnya Rp5.000 untuk per sepeda motor, kali ini kita bayar tiket masuknya ini Rp5.000 per orang ya teman-teman.
Oke, setelah bayar tiketnya, kita lanjut jalan lagi. Sepintas ini tuh seperti wisata mangrove pada umumnya gitu ya teman-teman. Dan aku pun gak expect apa-apa di wisata ini tuh. Karena ya wisata mangrove ya apalagi kalau gak jalan-jalan di sekitar pantai dengan pemandangan pohon mangrove. Dan setelah beberapa menit jalan, ternyata di ujung wisata mangrove ini ada sisi daratan lain teman-teman. Jadi kita harus ngelewatin jembatan kayu seperti ini. Dan di sini pemandangannya cukup bagus ya teman-teman. Ini aku diminta tolongin temennya Pak Su buat fotoin mereka. Jadi kita berhenti sebentar buat foto. Selesai berfoto ria, kita lanjut buat jalan lagi. Dan ini pas jalan, aku nanya sama suami aku, bedak aku udah luntur belum? Bercanda ya teman-teman, aku bilangnya kenapa kita nggak foto. Dan kata suami aku, nanti aja, kan nanti masih bisa foto. Tapi nyatanya sampai pulang kita nggak foto sama sekali di tempat ini ya teman-teman. Ya karena salah satunya lupa, kita juga emang sebenarnya males buat foto-foto. Kita lebih suka dokumentasi video seperti ini. Dan ternyata ini tuh hutan pinus teman-teman. Gak nyangka banget di balik hutan mangrove ada hutan pinus. Dan di sini juga ada ATV, persewaan ATV buat kita main di sini. Jadi tempat ini tuh sebenarnya cocok banget buat piknik keluarga ya teman-teman. Asri dan juga kayaknya aman gitu buat kalau bawa anak-anak. Tapi sayangnya kita nggak ada persiapan buat piknik, jadi ya udah kita jalan aja cari tempat nongkrong. Gak cuma pohon pinus saja yang ada di sini, juga dikasih hiasan payung-payung seperti ini ya teman-teman. Dan itu anak temennya Pak Su minta payungnya teman-teman, mau diambil sama dia. Setelah muter-muter, akhirnya kita mutusin buat duduk di gazebo depan itu ya teman-teman. Karena udah capek, jadi kita nyantai-nyantai duduk aja.
Dan ini si kecil masih ngambek ya teman-teman, minta diambilin payungnya padahal kan dibuat hiasan. Oke, setelah beberapa jam kita duduk-duduk, akhirnya waktunya kita balik pulang. Karena kita pulangnya udah agak siangan, jadi ini tuh udah mulai kerasa ya teman-teman panasnya. Oke, kita jalan dulu ke parkiran. Ternyata di video ini untuk menuju ke parkiran itu terlihat jauh ya teman-teman, padahal sebenarnya enggak kok, cukup dekat. Ini parkirannya nggak hanya bisa buat motor ya teman-teman, bisa juga buat parkir perahu seperti itu, atau orang sini biasa nyebutnya itu kelotok ya teman-teman. Dan ini jalur pulangnya ya teman-teman, karena emang beda jalur berangkat sama pulangnya. Karena lapar habis muter-muter, jadi kita mampir dulu buat makan. Ini pertama kalinya aku ke tempat makan ini ya teman-teman, karena katanya tom yum di sini tuh enak banget. Tapi aku nggak pesen tom yum ya teman-teman. Yang pesen ini ponakan aku sama suami aku. Tapi pada akhirnya sama ponakan aku nggak dimakan teman-teman, nggak cocok katanya. Dan ini pesanan aku udah datang. Ya, cumi. Kalau kesini tuh suka banget makan cumi, teman-teman. Selamat makan ya, teman-teman. Kita mau makan dulu. Karena ponakan aku nggak suka sama tom yumnya, akhirnya cumi aku kita makan berdua.
Tapi sama suami aku dipesenin cumi lagi teman-teman. Tadinya buat ponakan aku, tapi karena datangnya lama, sampai nasi kita udah pada habis nih, akhirnya kita cemilin berdua. Dan ini aku makan cuminya masih kepanasan ya teman-teman. Padahal udah aku tipin berkali-kali tapi masih aja panas. Emang dasar akunya yang gak sabaran ya teman-teman. Di sini mohon maaf banget mukaku udah kucel gak karu-karuan. Dan apalagi kalau udah makan, masa bodoh sama penampilan ya. Buat kalian yang ngiler lihat aku makan cumi, bisa dateng ya teman-teman. Untuk alamatnya nanti kalian komen aja di bawah, bakal aku kasih tahu. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak.